pokoknya ini salah satu referensi Daeng. Jangan lupa Herman Tracker bisa jadi referensi teman-teman untuk melintas di daerah Rinjani dan sekitarnya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Daeng masih berkesempatan untuk nge-review di salah satu spot wisata yang ada di Bogor, tepatnya di Puncak, di lokasi para layang. Review lokasi beliau atau workshop beliau atau galeri beliau yang ada di sini. Itu studionya di dalam. Di review aja. Ini antusiasnya nih coba. Antusias di dalam tuh. Coba. Mudah-mudahan ini bisa jadi referensi bagi teman-teman yang pengen menambah lokasi atau spot wisata yang ada di Bogor khususnya, bisa langsung merapat ke sini karena di sini ada jasa pemotretan dan lain-lain. Ini bagi yang sayang istri untuk mutiara ya. Karena di sini bukan hanya untuk cewek, ada cowok, ada juga buat cowok ya. Jadi teman-teman bisa hubungin di @kolombokmutiara yang berada sekarang ini, saya berada di salah satu hotel yang ada di Lombok atau di Lombok Raya. Langsung ke sini aja karena di galeri beliau ini pilihannya banyak ya. Harganya juga terjangkau, harga dari 20.000. Jadi jangan lupa untuk di chat itu di @kolombok, di kontak personnya di 0812-2013-3981 @kolombok ya. Jangan lupa bagi yang sayang istri wajib beliin. Jadi sebelum kita ke Rinjani kita pemanasan dulu. Kita coba fisioterapi di air terjun. Ada dua air terjun katanya nih. Sejauh ini jalanan masih oke-oke aja. Assalamualaikum. Makin kencang suara air terjunnya. Mantap. Ketahuan jarang olahraga nih. Insyaallah kuat. Insyaallah ya. Bismillah. Demi teman-teman subscriber nih. Siapa tahu bisa jadi referensi informasi. Mana terjunnya makin jauh. Kayak kawah ya. Itu jalur. Assalamualaikum, subhanallah. Keindahannya udah mulai kelihatan. Hah? Mana dia? Jernih banget ini. Jernih banget airnya, Bray. Ini airnya. Kalau teman-teman lintas atau mendaki nih, perhatikan nih. Jangan buang sampah sembarangan, ya. Jangan selagu-lagu kalian aja buang sampah mentang-mentang enggak ada yang lihat. Tuh, gua tegesin lagi tuh. Jangan buang sampah sembarangan. You know, you understand? Nih yang mau terbang ke air terjun nih bisa nih, ada sayap nih. Ada sayapnya buat naik ke air terjun. Cakep. Tuh lihat tuh di bawah tuh.
Kita ke bawah. Jalurnya tuh ke bawah tuh. Jadi kalau teman-teman yang mau lintas hanya buat gaya-gayaan tapi tidak ada modal fisik, jangan coba-coba ya. Nanti malah nyusahin temennya. Nih, dengan sendirinya nih. Untung kemarin saya sering latihan di kantor, naik turun tangga darurat. Cukup ya. Nah, teman-teman warung inspirasi, ini saatnya kita lihat-lihat batu akik nih. Kita cari batu akik di sini, nanti kita bentuk di Jakarta. Pemandangan mahal ini. Oh, ada ini warung kopi di sini, teman-teman. Ini nama ini. Air terjun Sindang Gile. Tuh, cakep. Tuh, bapaknya tuh nyiapin kopi tuh. Wow. Inilah salah satu keindahan Lombok ya. Destinasi termahal di sini. Tuh ada juga yang agak kecil tuh. Oke, sahabat waris, sahabat warung inspirasi, ini adalah salah satu spot wisata yang teman-teman wajib datangin kalau misalkan ke Gunung Rinjani atau ke Lombok ya. Ini namanya air terjun Sindang Gila ya. Di ada di daerah mana ini? Senaru ya? Senaru. Daerah Senaru ya. Karena di sini sudah 2 tingkat tuh. Tapi bukan cuma ini, banyak lagi spot wisata yang lain yang ada di Senaru. Jadi biar kita nggak nyesel ke sini, kita datangin semuanya biar kita puas ya. Oke, kita lanjut lagi. Ntar, tunggu. Oke, teman-teman, ini adalah air terjun Sindang Gile. Saya 6. Itu. 9. Di sini ada pisang goreng. Tiga lagi. Kita bagi 3. 3. 6. Berarti 12. Pisang goreng. Tambah mantap. 12, 13. Kacang 2. Kopi 5 ya? 5, kopi 25. Gorengannya. Ini warungnya
Warung ibu siapa nanti coba kita tanya. Tuh orang lagi rame tuh di bawah foto-foto. Tuh. Tuh, dulu untuk di bawah orang foto-foto tuh. Tuh, orang pacaran tuh. Pokoknya teman-teman yang ke Lombok wajib ke sini tuh. Masing-masing membawa guide ya. Kalau bisa bawa guide biar kita bisa bagi rejeki ke warga lokal yang ada di sini. Tuh. Ada pisang goreng, ada minuman, ada bakwan. Tuh, pisang goreng tuh. Warungnya ibu siapa ini, Bu, namanya? Ibu Ayu. Ibu Ayu, sesuai dengan namanya, orangnya juga Ayu. Nah, ini ada channel Daeng nih. Channel Warung Inspirasi, Petualangan Demole dan juga Juragan Akik. Jadi, Daeng aja ke sini apalagi teman-teman nih, harus ke sini semuanya. Beli pisang gorengnya murah meriah. Coba tuh. Biasanya di tempat lain itu mahal. Di sini mah murah banget nih. Biar berkah, Bu ya. Iya dong, benar Bu, ini murah banget. Kita udah berapa kali keluar kota, keluar negeri, itu rata-rata cemilan yang dekat tempat wisata pasti mahal. Di tempat ibu ini murah meriah. Oke, cakep. Makasih Bu ya. Cakep. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke beberapa tempat. Tuh, lihat. Kurusnya ada yang kelihatan. Nah, bentuk sehat. Gak apa-apa kurus, yang penting sehat. Tuh, baju kebesaran Daeng buka tadi karena mau main air. Mantap jiwa. Wow.